aja. Samping aja, Mas. Sudah biasa, Mas? Sudah, Mas. Berapa, Mas? 10.000 aja, Mas. 10.000. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Semoga kita jadi langganan, Mas. Amin. Alhamdulillah, sekarang banyak potong rambut. Semoga aja emang rame terus sampai nanti sore. Enggak enak. Yang jadi aku langsung bisa potong rambut. Ya udah langsung aja dah. Mana aku yang megang? Iya udah. Toh, bidan? Uwi. Kamu kerja di sini? Iya, kerja di sini. Kamu kenal sama dia? Iya, yang dia mantan pacar aku. Hah? Mantan kamu? Iya, yang. Ya Mas, saya mantan pacarnya Uwi. Masnya pacarnya Dwi sekarang? Iya, aku pacar dia sekarang. Oh, syukur deh kalau gitu kamu udah dapat yang lebih baik dari aku ya. Iyalah, kamu pekerjaannya cuma kayak gini doang. Iya Wi, aku kerja jadi makan sampun doang. Gak mau kerja jadi pegawai apa gitu? Emang kerjaan kayak gini kenapa Wi? Ya gak apa-apa sih. Tapi masa kamu gak mau ngerubah nasibnya kamu sih? Cuma kerja kayak gini doang? Ya emang kenapa, Wi? Kan lagian kerjaku halal. Gak ngerugiin orang lain. Kamu bisa-bisanya pacaran sama orang yang pekerjaannya cuma jadi pakai sambut doang? Ya itu kan dulu, yang. Tapi kalau sekarang aku sudah dapet kamu, kan? Kok aku jadi malu siapa orang di sini? Ya aku sih mau potong rambut, tapi karena yang mau potong rambut aku itu mantan pacarnya pacar aku. Ya siapa tahu dia gak suka, jadi nanti potongan rambutku dijelek-jelekin sama dia. Ya itu ya. Kamu gak mudah mau potong di sini? Aku orangnya jujur Mas, gak mungkin aku kayak gitu. Meskipun kamu itu pacar Dwi sekarang dan dulunya aku pacarnya si Dwi ya, aku gak mungkin kayak gitu Mas. Ya siapa tahu aja kamu kayak gitu. Ya ini kan masalah pekerjaan Mas. Dari itu juga Mas. Ya emang ini pekerjaan, tapi kalau kamu gak profesional gimana? Tenang aja Mas, saya kalau masalah pekerjaan profesional kok. Saya gak mandang siapapun itu. Nanti adanya rambutku dibotakin sama kamu. Tenang aja Mas, gak bakalan kok. Lagian kalian ngapain sih kesini cuma buat mungkin aku jadi potong enggak? Iya jadilah. Oh ya udah kalau enggak jadi ya. Mending kalian pergi aja daripada menghina aku kayak gitu terus. Nah, kamu kok ngusir? Ya daripada buat keributan di sini kan Mas. Bukan keributan. Tadinya emang mau dipotong di sini ya, ya. Aku ini ke sini mau tapi... cari diri. Tapi kamu jangan mancing-mancing aku ya. Ya enggak mancing emosi Mas kok. Bagian dari tadi Masnya kan cuma menghina saya. Jadi ya apa boleh buat saya Mas. Jadi ya sebaiknya lebih baik Mas dari potong rambut yang lain aja deh. Kalau enggak mau dipotong sama saya. Ya lebih baik seperti itu. Lagian aku sama Dwi kan cuma masa lalu Mas. Enggak ada apa-apa juga kan. Ya siapa tahu masih ada rasa.
Emang aku bisa baca pikiran kamu? Gak bisa kan? Ya, mohon maaf aja ya mas. Saya gak ada rasa lagi udah sama duit. Ya udahlah yang. Kalau emang kamu gak mau potong di sini, kita pulang aja. Atau cari tempat pangkas rambut yang lain. Ya udah deh, lebih baik seperti itu aja daripada gak mau dipotong sama aku. Jadi masalah kan? Kalau aku sih gak mau cari masalah, cuma kamu itu yang mau cari masalah sama saya. Saya gak mau cari masalah mas. Sampean sendiri kan yang kesini cuma menghina saya dan gak sopan di sini. Ini tempat saya loh. Eh, kenapa kau tambah nyolot kamu? Aku bukannya nyolot, Wi. Kalian aja dari tadi cuma menghina aku. Kamu bilang kita gak sopan. Kamu sendiri loh ngusir aku tadi. Kok seperti itu kamu ngelayani pelanggan? Gak tahu nih ya. Gini, saya tahu pelanggan itu emang raja dan tapi kalau pelanggannya ini sih ogah aku mah gitu. Udah mending kalian cari pangkas rambut yang lain aja deh. Soal ogah kamu lo, kalian kaya sengaja. Ayo deh, pergi aja dari sini. Ya udah yuk. Udah, Chef. Kamu tuh gak berguna, tau gak? Astagfirullah. Duit kok kayak gitu sekarang ya? Padahal dia dulu gak kayak gitu. Dia itu sayang banget sama aku dulu. Tapi sekarang kok berubah banget ya? Mungkin dia sakit hati sama aku waktu aku ninggalin dia. Waktu itu padahal aku terpaksa ninggalin dia karena orang tua aku gak setuju sama dia. Dan dia kok dapat pacar yang seperti itu sekarang ya? Ya udahlah, lupain aja masa lalu kok. Aku lupa sama rumahnya. Oh ya, aku lihat map dulu ya. Iya dah. Mulai tadi aku cari mandir, cari potong, kok potong rambut sih? Masih pakai rambut? Gak nemu-nemu. Tutup semua kali. Tuh map yang tempat jual mobil. Kayaknya sudah deket ya. Udah deket? Iya. Yaudah. Ayo kita langsung ke tempat tujuan aja ya? Iya. Nanti kalau ada orang nanya aja dah. Iya. Pak Jumat masalah abang rambut gampang lah. Iya. Yang penting sekarang aku dapat dulu mobilnya. Kayaknya di sini deh yang rumahnya. Ini lah mobilnya. Ini tawarin kamu ini, tak? Iya, yang mau, yang aku pengen, mobil ini. Oh, udah deh, ayo turun dulu. Yaudah, iya, masuk aja. Yaudah, ya. Paling orangnya, semoga aja ya orangnya dari dalam. Permisi. Assalamualaikum. Mana gue ada orang? Kayaknya sepi deh. Oh, ini ya. Siapa ya? Oh iya, apa bener di sini tempat jual beli mobil ya? Iya benar. Alamatnya benar ini enggak? Oh iya mas, benar mas. Ada pemain mau beli mobil ini? Iya, aku lihat di postingannya tuh aku kayaknya sih cocok sama mobil ini. Oh iya, kebetulan ini juga mau dijual mas. Bentar ya, saya hubungi dulu ya. Oh kalau gitu duduk dulu mbak mas. Oh iya, makasih mbak ya. Permisi ya. Iya. Halo. Ah, ini ada yang mau beli mobil nih. Ya udah deh, cepet ya. Ya udah. Mbak, Mas, ditunggu dulu ya sebentar. Oh iya. Masih di jalan katanya. Oh iya, deh Mbak. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu ya, Mas, Mbak. Iya. Iya Mbak. Sayang, kok lama banget ya yang punya mobil ini?
Ya mungkin masih di jalan. Ya udah tunggu aja. Paling ntar lagi juga datang. Ya udah dah. Loh, kamu ngapain ke sini, Dan? Jangan-jangan kamu ngikutin aku ya dari tadi. Astagfirullah, wi, aku ngapain ngikutin kamu? Lah, buktinya kamu juga ke sini. Ngapain coba? Aku ke sini ya mau pulang. Pulang? Alasanmu tuh banyak banget ya. Kok malah alasan sih, Mas? Mohon, ini loh rumah aku. Mana ada? Kamu tuh kerjanya jadi pangkas rambut doang, masa rumahnya gede kayak gini? Ini nih rumah pemilik jual beli mobil di sini. Iya, saya tahu. Kalian kesini mau ngapain? Kita mau beli mobil di sini. Mau beli mobil? Ya udah, duduk dulu di situ. Kamu tuh sok-sokan belagak jadi tuan rumah aja di sini. Ya udah, yang duduk dulu. Ntar aku masuk dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah bangun? Iya. Ada tamu tuh di depan. Oh, ada tamu. Katanya ada yang mau beli mobil, mah. Iya, itu yang di depan. Emang belum ketemu ya? Lah, yang di depan itu mau beli mobil? Iya. Yang cewek itu mantan aku dulu. Yang aku ceritain sama mama dulu. Si Dwi. Mantan pacar? Iya, mantan pacar aku dulu, mah. Terus? Mama gak tahu. Enggak. Ya udah, temuin aja dulu ke depan. Mau aku temuin? Iya, dia kan pembeli. Gak ditemenin sama mama. Nanti mama cemburu lagi. Ya. Dia kan mantan pacar aku. Ya udah, ayo udahlah, gak usah dibahas. Masalah mantan kan itu udah lalu, Pak. Ya udah, yuk. Kalian kesini cari mobil apa? Kita kesini cari mobil ini, yang di depan ini. Oh, yang ini? Oh iya, kebetulan ini emang masih belum ada yang minat. Lah, kamu ngapain di situ? Kayak juragan aja di situ. Gak barbershopmu itu aja diurusin, kok malah kesini? Mohon maaf ya, Mas. Sebenarnya pemilik mobil ini adalah suami saya. Dan Didan ini suami saya. Mbak, tolong deh jangan bercanda. Dia loh dari tadi tuh kerjanya pangkas rambut. Masa iya seorang pangkas rambut jadi juragan jual beli mobil kayak gini? Ya gak mungkin lah. Loh Mas, kenapa? Emang salah ya? Itu kan hanya pekerjaan sampingan saja, Mas. Terserah Mas deh mau percaya apa enggak. Yang penting kita udah jujur. Masa iya sih? Seorang pangkas rambut jadi mendadak kaya kayak gini. Ya sudah, kalau kalian emang gak percaya, terserah kalian. Pangkas rambut itu cuma pekerjaan sampingan saya. Dan saya ya bisnis jual beli mobil kayak gini. Gak percaya. Ya gak mungkin banget lah. Emang apa yang salah sih, Mas? Secara loh, sudah jual beli mobil, penghasilan pun juga lumayan besar. Kenapa masih buka pangkas rambut? Ya karena aku itu emang suka berkreasi anaknya kan dari dulu. Itu sudah menjadi hobi suami saya, Mas. Nah, benar tuh. Kalian gak usah kompromi deh. Dia loh, hanya kerja pangkas rambut. Dan pasti mbak ini kerja di sini juga ya. Mending panggilin aja deh, ya pemilik mobil ini. Mas, maunya siapa sih yang pemilik mobil ini? Ya aku maunya orang lain, bukan dia. Terus kalau yang punya mobil ini suami saya gimana? Gak pantas. Gak pantas. Karena apa? Tampang, penampilan, pekerjaan. Nah itu bener tuh. Karena pekerjaan dia itu hanya pangkas rambut. Cocoknya di situ. Emang? Ya, Mbak, Mas, jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Apalagi dari profesinya. Emang kalian tahu seperti apa dia sekarang? Dan Mbak, kenapa Mbak sepertinya tuh sangat membenci suami saya? Apa karena Mbak mantannya? Mbak tidak menyukai dia? Tolonglah Mbak, yang lalu biarlah berlalu. Jadi sekarang
ubahlah pola pikirnya Mbak itu. Saya nggak pantas deh Mbak ngomong kayak gitu. Dia dari dulu emang udah miskin kayak gitu. Oke. Pendidikan juga. Iya, aku emang dulu orang miskin, orang nggak punya, orang nggak mampu aku dulu. Dan selagi aku ada kemauan buat sukses, kenapa enggak? Emang orang sukses itu harus berjas, harus dilihat dari jabatannya, gitu. Ya iyalah, zaman sekarang loh. Sarjana saja belum tentu jadi bos loh, Mbak. Bener. Kamu salah mikir kayak gitu. Jangan segampang itu deh menilai seseorang. Toh, Mbak sarjana kan belum jadi apa-apa, ya kan? Nah, itu kamu tahu, sarjana aja belum tentu punya pekerjaan. Apalagi kayak suami kamu itu, yang katanya sih suami kamu. Eh, Mas, jangan sembarangan ya. Coba deh kamu lihat pacar kamu. Dia sarjana, tapi dia juga jadi apa-apa kok. Malah dia pengangguran sana-sini, kan cari pekerjaan? Makanya aku gak percaya kalau dia tuh bos di sini. Dan tolong kakinya yang sopan. Kalian itu bertamu ke sini, paham? Eh, Mas, nasib orang itu gak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Mas, orang sukses itu gak dilihat dari pendidikannya, tapi dilihat dari kerja kerasnya, Mas. Selagi orang itu punya kemauan buat sukses dan doa yang besar kepada Tuhan, ya dia bisa aja sukses, Mas. Tadi ngomongnya sarjana aja belum tentu dapat pekerjaan, tapi sekarang ngomongnya kok beda, kok pelin-pelan sih, Mas? Lah, emang yakin kamu yang punya mobil ini? Kok malah tambah agak percaya? Ya sudah, kalian kalau nggak percaya ya silakan pergi aja. Mending pulang aja deh. Mending nggak usah beli mobil di sini deh. Loh, kamu kok malah ngusir sama saya? Lah, kamu saya punya apa di sini? Saya punya tempat ini. Nggak percaya aku sama kamu itu. Ya sudah, mending kalian pergi aja sana kalau nggak percaya. Aku tadi. Lah ngapain aku pergi? Orang sini rumah aku kok. Kamu nggak usah halu deh. Apa coba buktinya? Kalau mobil ini emang punya kamu? Kalian mau bukti? Iya. Ya udah ya, aku minta tolong ambilin kunci mobil sama STNK-nya ya. Bentar, sabar. Kalian mau buktikan? Silakan dilihat, cek, dan cocokkan sama plat mobilnya. Kamu Wiwi, padahal dulu gak kayak gini kamu. Coba lihat platnya belakang. Kalian tadi ngehina aku jadi tukang pangkas rambut, orang miskin lah apalah. Oh, mereka sempat menghina. Iya, mereka. Jadi, mereka datang ke sana. Iya, mereka tadi sempat mau potong rambut ke aku yang. Benar, tapi jelas kan? Tapi mereka agak jadi tadi. Lebih baik kalau kalian tidak mau beli dan hanya mau ngoceh-ngoceh saja di sini, mending kalian pulang. Gini deh, Pak. Kita jadi kok beli mobil ini. Sudahlah, kita nggak butuh pembeli seperti kalian. Masih banyak kok di luar sana yang mau beli mobil kami. Iya, dan sebenarnya sih kami nggak butuh-butuh amat sama duit itu. Kalian pergi saja dari sini. Udah, mending kalian pergi aja deh. Daripada kesini cuma mau menghina aku. Emang nggak bisa diomongin baik-baik? Nggak bisa ya, Mas ya. Sudah cukup. Kami sudah cukup sabar dari tadi. Sekarang kalian pergi dari sini. Ayo, pergi. Udah ya, ayo. Gak jadi deh aku beli mobilnya. Bikin emosi ya, bukan urusan kami.